Tempat saya memulai video ini ada di Kelapa Gading. Ini kalau kita lurus itu arahnya ke MKG, Mall Kelapa Gading. Dan kalau kita ke kiri, ke sini, itu arahnya ke Pegangsaan 2. Dan hari ini rencananya kita mau nyari rumahnya seorang artis dangdut, cewek ya, Christina. Nah, dengar-dengar dia tinggalnya di daerah Jakarta Utara, kalau nggak salah di Jalan Tet. Nah, jadi kalau penasaran pengen tahu rumahnya Christina, ikutin terus videonya ini ya. Mari berangkat. Dan biar nggak bosen karena perjalanannya nanti lama, maka video ini akan saya cepetin. Dan musik silahkan masuk. Nah guys, sekarang kita sudah sampai di Jalan Tet. Dan kalau nggak salah kita masuk dari sini. Nanti kita coba tanya-tanya lagi aja di depan. Saya rasa kalau kita nanya pasti orang tahu lah ya. Waduh. Wah. Kenapa jalannya tutup? Waduh. Jalanannya ditutup, katanya ada orang lagi hajatan. Jadi, aduh, ada orang hajatan lagi. Duh, berarti ntar gimana ini ya nyarinya? Apa kita keluar lagi lewat jalan gede aja kali ya, cari tembusan? Soalnya setelah nonton dari videonya dia, dia kan ngevlog sendiri ya, dia punya YouTube sendiri, Christina Official kalau nggak salah, Christina Dangdut Official kalau nggak salah. Nah, dari situ dia bikin vlog mengenang masa kecil. Jadi dia balik ke rumah lamanya, tapi dia sempat nyebut bahwa rumah yang ditempatin sekarang nggak jauh dari rumah lama, dan dia sebutin nama jalan. Sekarang kita mau menuju ke sana. Harap bersabar ya.
Atau kalau enggak, video ini saya cepetin lagi aja deh. Musik masuk. Kita sudah masuk jalan ten, mau menuju ke rumahnya nyanyi dangdut Kristina. Ini sekitar 300 meter lagi kita masuk ke jalan yang mau menuju ke rumahnya dia. Kalau nggak salah nanti di depan dia masuk, kalau jalannya ya masuk ke kiri. Nanti setelah itu kita tinggal telusuri aja. Saya rasa dari pagar rumahnya atau dari iya kita bisa tahu. Soalnya kalau di daerah Jakarta Utara ya, mobilnya itu sering keliling berbagi makanan dan ada stikernya. Mobilnya berstiker tulisannya Kristina. Bahkan motornya juga. Daerah-daerah sini. Nah, tadi itu ada, kita belok putar balik di situ, tadi ada motornya stikernya Kristina, berarti rumahnya yang itu. Ya. Ini sebentar. Waduh, motornya pergi lagi. Berarti ini adalah rumah dari Kristina. Ini dia. Mas, mau nanya, ini benar ya rumahnya Kristina? Tahu deh, Pak. Oh, enggak tahu. Oke. Ya, Bang. Iya. Oh, dia pekerja di situ yang lagi beresin rumah. Jadi wah mas, ini ya. Bener rumahnya Kristina ya? Iya. Oh. Oh yang ini. Ini aja masuk dari sini. Oh iya, makasih enggak tadi. Ya. Makasih Bang ya. Sekedar pengen tahu aja. Iya. Ternyata benar itu adalah rumah dari Kristina. Tadi pengen masin doang, soalnya pertama kali nanya tadi kan ada pekerja tuh lagi ngerenov rumah, dia nggak tahu. Akhirnya depan rumah yang saya tanya bahwa itu benar. Oke guys, saya rasa itu aja untuk kali ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa.